Ne. Ah. Aku ada lah satu lagu lah, Ne. Oh, lagu ini lagu pula. Ni kan, dulu aku buat lagu ni, kamu tahu. Lagu ni, silap aku, lagu ni lama dah buat. Tapi kamu dengar lagu ni, ya? Okey, okey. Okay. Langkah ini makin resah, kian luka, kian parah. Namun hati tak menyerah, walau dalam tapi bunyi macam itulah lagu ni kan, ke dalam album Max tu kan, lagu ni tajuk dia Tadah kan. Tapi lagu Abang Mat jugalah, tapi mana yang nadah tu Abang Mat jelah kan. Menadah tangan menoa kepada Allah Taala kan, untuk kesihatan, untuk dimurahkan rezeki kan gitu. Lagu ketuhanan kan. Lagu ni dia lebih ada dia lebih pada ketuhanan lah. Tajuk dia tu Tadah tapi menadah tangan kepada Allah Taala kan. Bukan menadah yang itu, kan masih menadah yang itu. Menadah itu aku pun tahu. Kamu ni betul ni. Aku telah heran kamu ni. Ini apa cerita perjalanan studio ni, tak ada ini ke? Ah, macam inilah. Betul? Tak ada orang booking. Tak ada orang booking pun. Apa pasal? Tak ada apa, macam ini je lah. Tapi tak apalah pun ni. Hari tu studio kamu dah silap aku. Apa ni, tengah terlapang-lapang, kiri kanan semua ni. Tonggong ini ada berubah lah. Kiri kanan ada tutup kan. Yang depan dia tarik kain je lah kan. Kalau kamu ada hal benda nak buat yang pelik-pelik kat dalam tu, bolehlah kamu tutup kain. Tapi kamu jangan buat ni, dalam kampung ni kamu jangan main-main. Okay, kan? Tak boleh, bahaya. Kamu ada lagu baru ke ni? Tak ada. Kalau ada, kamu bagilah aku dengar. Lagu dulu lah dah. Kamu dah repair gigi ke? Belum lagi. Belum. Aduh. Kamu tengok ni. Sampai sekarang tak repair-repairnya. Dia suka nak nyagut benda tu. Tak ada gigi. Kan? Dia seronok sangat. Gitar ni aku dah tanya kamu itu. Kan? Jadilah. Bukan ini yang satu lagi tu. Itu aku tak anda. Yang ini kau bagi. Okey, kita on. Ini berangkat. Langkah ini makin rasa, kian duka, kian parah. Namun hati tak menyerah, walau dalam laut darah. Tidak mungkin berpisah. Salah silap dah. Aku kot ni lupa tak boleh buat lagu dia. Sekali gue aja kan. Dan tu apa ni, ini lagu ni aku dengan Onel yang cipta. Lirik pun aku dengan Onel, lagu tak ada ni. Aku buat sikit, Onel buat sikit, jadilah share punya lagu, sharing kan. Banyak melodi Abang Amal lah. Melodi aku buat kan. Bila Onel dia guide balik lagu ni kan, lagu tak ada ni kan, dia masuklah pula dia punya feel sikit kan. Jadi campurlah idea dia dengan idea aku kat situ. Kan. Lirik pun macam tu juga. Lirik aku bagi, aku tali tulis lah, basic dululah. Cerita yang macam mana betul-betul ni. Onel nanti dia akan check, dia masuklah idea dia buat kat situ. Itu yang jadi lagu Man Max Onel. Lirik Man Max Onel. Dua orang. Kalau buat lagu tu, melodi dulu ke lirik dulu? Mesti dah melodi dulu. Takkan kamu buat lirik berjela-jela, macam mana kamu nak rentakkan melodi tu? Sepatutnya lirik ni akan mengikut apa yang melodi kata. Macam tu. Buka lirik dulu. Aku ada buat satu lagu untuk kamu pun ni. Aku akan punya, aku ingatkan nak buat, akan punya album solo lah pun ni. Tapi itu masalah tu. Gigi tu kesibikin lah dulu. Sebab nanti kalau jadi artis pun ni, banyak merebut dari kamu pun ni. Kamu tahu siapa yang merebut mula-mula? Rihanna lah. Baby. Kamu lama tak ada kontak baby lah ya. Tapi itulah mana kamu kata nak letak rumah aku tu, nak ambil poster apa bagai semua kan. Aku kau ke matu nunggu. Ada kawan show sana show sini balai lah kamu. Tak ada sekarang. Kamu nak datang tu kamu telefon lah dulu kan. Ini tiap kali kalau datang aku je datang kemari kan. Kalau ada apa ni, kamu bagi aku teman menyembang ke tempat, bolehlah geli-geli sembang, betul tak? Ini
Semuanya tagun-tagun semuanya. Abang dekat ke matu semuanya. Okey, kena buat lagu ni. Dira iri diri. Dira narara. Dendara iri diri. Dan dira narara. Na 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 na. Ah, ni lagu baru ni. Ah, itu bunyi dia. Tapi bila lagu, kalau kita dah buat melodi, baru kita boleh reka. Okey, nak mengisahkan, tengok pada melodi itu kan. Nak mengisahkan orang tengah cinta ke, orang baru lepas kahwin ke, orang baru lepas lega ke. Kadang-kadang kalau orang baru lepas lega macam ini, hari tu dia lega, dia lain macam. Lagu dia tak. Kan? Dia suka lega. Lagu ni yang penting melodi tu kita mau sedap. Lirik ni dia menceritakan dalam melodi tu. Cerita tentang apa. Kan? Kalau misalnya putus cinta ke kan. Ditinggal adik kekasih ke. Kekasih hilang begitu aja tanpa ada berita apa-apa. Ujung pangkal pun tak ada apa ni. Tak ada cerita dia. Dia betul-betul lebur. Mana maunya? Munik. Kau-kau mestilah ada cakap. Ada tanda nota tau. Cakap. Contoh kalau kamu ada singgih kan. Tiba-tiba dia diam gitu je. Kamu mesti tanda-tanya. Betul tak? Apa yang dia? Kamu dah tak tahan. Dan tak sangat. Betul tak? Mana maunya kau itu kan? Betul-betul. Ya dah. Kita balik pada gitar dia. Munik kan. Kenal gitar dia Munik. Jadi kalau kena lah cerita ni kan. Boleh lah kita cerita. Adik abang. Kata anak saudara. Anak saudara terkena je. Kamu bukanlah anak saudara terkena je. Yalah. Mak saudara dia nak buat lagu senang. Macam kamu senang dapat sumber-sumbernya. Kamu tengok macam tu lah. Ibanez merah semua tu lah. Original. Kamu dapat. Bukan kamu nak beritahu aku yang itu nak bagi kuah kan. Apa punya anak saudara lah macam ni kan. Ini apa khabar ni apa ni apa saudara kita Pak Lebah? Tadi baru nampak sisi tadi. Tapi kamu tak cakap aku di sini? Tak ada, dia kelang kabut tu. Mana? Dia nak pergi ambil ikan kot. Oh dia ambil ikan biasa buat apa? Tengah hari je ni lah, kadang dia hantar ikan. Yalah, dia meniaga jual ikan. Tapi dia hantar rumah-rumah ikan dia? Dia COD je. Tapi ikan dia yang ada, ikan bocak tak ada lah. Dia jual ya. Dia itu untuk rumah dia lah kan. Mana mahunya lah. Tapi kalau ada orang tak, niat je. Niat nak nolong. Niat nak nolong bukan apa. Ini sekarang dia, aku pun fikir juga kamu ni. Kan, kamu ni bila nak kahwin sebenarnya? Sebab aku. Aku rasa kamu sekarang dah 40 orang ni. Eish, ni sampai 40. Muda lagi. Bapa? Baru 35. Menipu aku. Hari tu kamu cakap 39, sekarang dah 35. Bila masa? Pula 39 abang ni. Tak, sekarang ni. Aku ada nak rekomen suara ni sebelah rumah aku. Yang dulu tu tak nak. Bukan, bukan. Ini lain. Ini sesuai dengan kamu ni. Kecil molek. Rambut dia lurus pun ni. Putih kulit dia. Nen. Kan? Tapi umur 80 kan? Bukan. Umur dia tua sikit daripada kamu. Dia baru 57. Boleh lah mana. Kurang-kurang ada lah buat apa ni. Buat penyendai apa? Penyendai kelambu. Kan? Adalah benda nak lekapkan tangan. Lekap macam tu. Tahu benda tu ada kan? Kalau sesak lepas boleh juga. Kamu tengok ini nampak tak? Dia sesak apa pun jadi. Alah. Dia kolam dia pergi pancin. Batang pancinnya pendek je. Tapi tengok dia tarik ikan bersama mana. Itu ceritanya. Jadi, mana kan aku tadi pergi ada urusan sikit dekat bandar benda Kuala tu kan. Memikirkan ala-ala aku dah sampai tu aku sikap jumpa ni. Lagipun lama sangat tak jumpa kamu ni tu. Yalah. Ya tak? Ada. Kamu pun nak nunggu kamu datang rumah aku haram. Sama kesudah tak adanya. Jadi itulah kepada kawan-kawan eh. Mana yang belum dapatkan album Max ni boleh dapatkan. Nombor telefon saya ada dekat YouTube punya apa ni wall tu kan, dekat wall saya tu kan ada nombor telefon, boleh apa ni, boleh WhatsApp kan, nak call telefon boleh kan, atau kalau kata nak panggil Syum boleh. Mana tahu tak ada orang kahwin nak panggil Mac. Kita bukan kira main dekat mana, dia hanya cantik jumlahnya kan. Apa salahnya? Betul. Kita rancak siang,
pengantin rancak malam. Ha tak? Ha. Dia pun buat kerja juga. Dia pun ada dia pun dia perform mesti bawa sejam macam lebih. Macam Mac jugalah. Mana mau sekejap, kalau sekejap dia terajang dia orang bawang dia tak mahu begitu kan. Tu ceritanya. Jadi itulah kawan kawan yang berdekatan dengan apa ni ketua ni kan boleh datang sini kepada ramai. Jadi kat studio Munir ni bagilah support sikit pun kan. Boleh Munir ni sini apa ni sini ke benda dia ada kat sini. Gitar ada 3-4 biji. Yang ini je lah, yang ini nak jawab kat awak kan. Jadi awak dah nak berada anak saudara macam awak balas. Dia pun tak kira kat awak sama hari ni kan. Maka kalau begitu apa pun yang nak cakap dengan kawan ni? Support lah channel teman dah lama. Channel lah. Apa? Munir RA Studio ya? Munir RA Channel. Itulah kawan-kawan. Boleh pergi cari kat YouTube dia, kat channel dia. Munir RA Channel. Kalau TikTok pula, Munir RA Studio. Kalau TikTok, Munir RA TikTok ya? Munir RA Studio. Munir RA Studio. Support lah pun. Bukan susah. Tekan je tu, subscribe tu, tekan je follow. Bukan je kena bayar duit pun kan. Daripada kita tengok telefon, tengok cerita yang bukan-bukan pelik-pelik atas katil nak buat apa. Kita tengok cerita Munir ni. Lagi best. Tapi cerita dia atas katil tak ada lah. Tak post kat mana-mana. Dia kata dia malu itu untuk dia seorang je tengok dia kata. Betul lah Munir? Jadi dia punya YouTube Munir RA Channel. Boleh subscribe dia. Bantulah kita sama kita. Betul tak Munir? Macam kawan-kawan juga kan yang menonton kan. Dia pun support aku juga. Dia follow aku, dia subscribe aku. Dalam TikTok pun dia orang ikut. Dalam YouTube pun dia orang ikut. Untuk kawan-kawan, untuk pengetahuan kawan-kawan semua ya. Kita Max sekarang ni tengah mempersiapkan video clip. Lagi dua. Kita akan keluarkan tak lama lagi. Yang akan keluar mula-mula lagu apa ni, Bulan Siang. Bulan Siang ni mengisahkan macam aku cakap tadi lah. Mengisahkan ditinggalkan kasih. Kekasih tinggalkan dia tanpa seorang berita, senyap sunyi aja. Tak ada ujung pangkat dia hilang. Sebab pun tak tahu. Dia kata kalau apa ni, kalau nak putih ke apa ke depan-depan, kan? Tapi haram. Senyap sunyi tak tahulah. Mungkin dia kantoi ke apa tak tahulah kan. Jadi mula-mula kita akan keluarkan Bulan Siang. Kemudian baru kita keluarkan lagu Amani. Lagu Amani ni kita mungkin akan buat dekat apa ni tempat Rusa Music lah. Kat Rusa Music. Lagu Amani lah. Buat lagu Amani tu kan. Lagu tu Lantaro yang tulis. Lagu Bulan Siang ni aku yang tulis. Kan? Keluar dua lagu tu dulu. Kemudian yang lain-lain lagu tu akan menyusul kemudian macam lagu Anugerah. Macam lagu Pamaon, Hati Muda tu. Hati Muda akan keluar lah. Siap je yang dua ni dah siap je video clip. Baru kita prepare untuk video clip Anugerah dengan Hati Muda. Kita akan buat dua dulu kan. Dia tak boleh lah sekaligus dah keluar, benar tak? Satu-satu pelan-pelan gam. Dia macam bawah orang boleh dengar lagu tu. Betul tak? Jadi para kawan tunggulah sambam nanti untuk kan nak tengokkan dia punya music video Bulan Siang dengan Amani yang tak lama lagi nak keluar. Terima kasih kepada kawan yang support saya selama hari ini ya. Alhamdulillah kalau tak ada kawan-kawan semua kan ya yang support saya, siapa yang nak support saya? Kalau tak kawan-kawan ni kan ya. Cuma sahabat-sahabat yang subscribe kan semuanya baik-baik belaka. Kan ya. Tak ada yang jahat-jahat. Cuma kamu je. Kalau itu kan terima kasih lah ya. Kalau apa itu. Kalau itu assalamualaikum. Kita jumpa di lain rancangan atau di lain cerita. Bye-bye. Bye-bye lepun. Bye-bye. Kalau apa itu. Kamu kalau apa itu.